Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Redmi Note 11 dengan Gcam Sahmim 8.4 ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, untuk cara downloadnya kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Kalian bisa download di link deskripsi secara gratis. Oke, di sini untuk Gcam Sahmim ini sangatlah cocok ya bagi kalian yang sudah support kamera 2 api. Oke, kita review langsung untuk aplikasi Gcam-nya. Untuk cara pasang config-nya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, di sini untuk AWB high-res aktif, untuk lensanya ultra wide, dan untuk stabilnya standar, untuk resolusi videonya 4K 60fps ya. Oke, gimana hasilnya? Kalian bisa simak sampai selesai. Oke, nice. Dan ini untuk hasil dari Gcam, untuk aplikasi Gcam Sahmim 8.4. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, 4K 60fps. Oke, kita langsung aja ke mode kamera. Di sini untuk AWB high-res, wide-nya aktif ya. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini ya, untuk AWB aktif. Oke, kita next. Dan untuk HDR-nya aktif, untuk AWB-nya kita matikan ya, tapi high-res-nya masih aktif. Untuk lensanya, lensa ultrawide. Oke, di sini untuk hasilnya seperti ini, untuk AWB-nya non-aktif, dan hasilnya juga sangatlah bagus ya. Kalau AWB-nya aktif lebih ke cool ya, kalau AWB-nya non-aktif lebih ke hangat-hangat gitu ya. Oke, kita langsung di objek yang berbeda, dan untuk hasilnya seperti ini, hasilnya sangatlah jernih banget. Bagus banget ya. Oke, kita naik di sini untuk AWB aktif, high-res aktif, dan kita pilih mode makro ya, atau pemotretan ala makro. Kita zoom 1,7 kali untuk hasil lebih baik ya. Oke, nanti hasilnya setelah ini. Oke, kita coba ulang dan kita langsung aja set. Oke, nice. Dan untuk hasilnya seperti ini, hasilnya sangatlah bagus, tajam juga ya untuk pemotretan dengan jarak dekat, pastilah sangat bagus ya. Dan untuk detailnya bagus, untuk kontras, saturation, gak over saturation, sangatlah bagus banget ini untuk aplikasi Gcam Sahmim 8.4. Oke, nice. Dan kita mode makro ya, mode potret, maaf. Oke, kita masih aktifkan untuk zoomnya. Oke, kita pilih fokus dan kita langsung shoot. Oke, hasilnya setelah ini ya. Ini di mode AWB aktif, high-res aktif, dan untuk kameranya kamera utama. Di mode portrait ini untuk hasil dari Gcam Sahmim 8.4, hasilnya sangatlah bagus, coloring saturation gak over saturation juga ya. Untuk kontras, untuk detail itu pasti sangatlah bagus ya. Oke, di mode portrait seperti ini untuk hasil dari Gcam 8.4 ini hasilnya sangatlah bagus ya. Kalian bisa tele aja sendiri untuk hasil dari Gcam Sahmim 8.4 ini, untuk config iPhone 14 Pro Max ini. Oke, kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Oke, kita langsung aja ke mode video ya, tadi belum selesai. Oke, di sini untuk AWB high res wide-nya aktif, dan untuk resolusinya 4K 60fps ya. Oke, kita tunggu untuk hasil dari video ini ya, untuk stabilnya pakai stabil standar ya.
Okay, nice. Dan ini untuk hasil dari GCam 8.4 atau GCam Sahmim yang terbaru dengan config iPhone 14 Pro Max ya. Untuk hasilnya sangatlah bagus ya. Untuk stabilnya juga lumayan bagus juga ya untuk stabilnya. Oke, kita next di mode malam ya atau mode night shift. Oke, di sini untuk mode astrofotografinya non aktif ya. Kita pilih untuk objek dan kita langsung aja shoot. Kita tunggu beberapa detik untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, nice. Dan ini untuk hasil dari GCam Sahmim dengan config iPhone 14 Pro Max ini ya. Kalian bisa download secara gratis di link deskripsi, dan untuk cara downloadnya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, di sini untuk AWB-nya aktif, high-risk-nya aktif, dan untuk lensanya pakai lensa utama ya. AWB-nya non-aktif ya, high-risk-nya juga kita non-aktifkan. Oke, kita pilih mode. Pilih mode malam ya. Oke, kita pilih fokus untuk objek dan kita langsung aja shoot ya untuk hasil dari GCam-nya setelah ini. Oke, di sini untuk astrofotografinya masih non aktif ya. Nanti di next video di kedepannya pakai astrofotografi aktif ya setelah ini. Oke, dan ini untuk hasil-hasil dari GCam mode malam yang ini ya. Hasilnya sangatlah bagus ya, jernih juga, untuk AWB nya stabil, color saturation nya stabil juga ya. Oke, kita next di mode malam di objek yang berbeda, dan untuk astrofotografinya ini aktif ya. Oke, kita aktifkan yang otomatis ini. Oke, dan untuk objeknya kita pemandangan ya, untuk fokusnya. Dan AWB-nya non aktif, high risk-nya non aktif ya. Oke, kita tunggu beberapa menit ya, sekitar 2 menit untuk mendapatkan hasil yang sangatlah bagus ya. Oke, nice. Di sini untuk hasilnya sangatlah bagus ya. Yang awalnya gelap sekarang jadi terang ya untuk mode astrofotografi. Jernih juga ya, ga over saturation. Oke, untuk cara pemasangan config-nya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Kalian buka aplikasi GCam-nya, lalu kalian pergi ke pengaturan atau setelan lainnya, lalu scroll ke paling bawah. Lalu pilih additional setting ya, yang gambar gear ini. Lalu scroll lagi ke paling bawah, lalu pilih config setting yang ini ya. Lalu pilih config shape ya. Oke, langsung aja pilih yes. Kalau pakai nama juga bisa ya. Kalau saya langsung aja pilih yes. Lalu buka file manager. Pastikan config kalian sudah terdownload ya. Lalu pilih download. Lalu pilih config yang ingin kita pasang. Pindahkan ke memori internal, lalu pilih GCam yang ini, lalu pilih file config 8.4, lalu pilih tempel ya. Oke, di sini untuk config-nya sudah terpasang di file GCam ya. Dan untuk cara pasangnya kalian bisa pergi lagi ke
Gcam. Oke, lalu kalian ketuk dua kali di samping shutter yang ini ya, di samping shutter, lalu pilih iPhone 14 Pro Max ini ya, lalu pilih import. Oke, nice, dan untuk config-nya sudah terpasang ya. Oke, terima kasih kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share juga ya.